Nah gitu. Nah itu maksud saya kayak gitu. Kalau dulu mah terkenanya mertua saya. Dulu mah es Kang Apit. Es Kang Apit? Iya, kalau dulu. Begitu datang ke sini-sini ada orang kerja di Naga, ngomongnya es kobok. Sampai sekarang es kobok ngomongnya. Kan teman-temannya, oh beli es kobok, beli es kobok gitu. Kita cepat berubah. Nah berarti ini udah mau penuh ya nih? Iya. Yeah. Tinggal ditaruhin. Ini biang nih bang? Iya. Yeah. Udah bang. Biar ada kerjaannya ya. Biar nggak makan gaji buta. Es Kobo. Pak, berapa pak ini pak? Kucing? Kalau Kobo ini 8.000. 8.000? Iya. Kalau ini 5.000. 5.000? Nah, ya. Tuh, belinya bawa terwa sendiri. Masih ada tipiwan, tak ada. Siap pak. Siap. Bu, yang ini berapa, Bu? 3.000. 3.000. Ini? Goceng. Jadi 8.000. Bu. Buat minum siang. Kan siang. Kan siang. Kan siang itu, Bu. Kan siang ya. Si ulang. Ini berapa bang? Ini 5 juta aja. 5.000? Iya, murah meriah yang menyebabkan. Amin. Ada yang bawa ember ada? Wah banyak bang, mau diceritain. Termos. Wah saya harusnya bawa ember ya. Jauh sih. Berapa? Kalau hitungan ginian, saya pakai gini 1.000. Oh gitu, sendok? Sendok 1.000. Berarti 5 kali sendok? Soalnya bawahnya ada gede. Iya. Jadi nggak bisa dibohongin ya. Bisa. Mau bawa ember kita tetap ada takarannya ya. Kalau bawa yang gede, yang kayak tadi itu 10.000 sih. Iya. Oh tadi itu beli tadi yang mana? Yang gentong biru. Buat orang yang dagang lagi. Oh. 2.000 aja buat ibu mak. Frances. Iya. Buat orang-orang 4.000. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mama yang sekarang baru ditutup. Dua kubang apa namanya ya? Kerogin. Orang pada tertariknya itu ya, yang itu gitu. Dia pengen lihat uang gitu aja gitu katanya. Wah ini bagus. Segini hitungannya setengah batang. Setengah batang. Setengah balok lah, bukan batang ya balok. Iya ya balok ya. Dari sono hitungannya balok orang sononya. Setengah balok buat satu ember. Benar. Enggak satu gini. Kalau segini sebalok berarti. Oh, ini sebalok. Iya. Berarti Abang tadi kalau panas gini berapa? 10 ya? Bisa 8, bisa 9. Bisa 8, bisa 9 kalau lagi panas gini. Berarti kalau itu berarti 9 ember. Iya. Oh, alhamdulillah. 9 ml yang udah campur air ya. Ini yang keberapa bang? Ember yang keberapa ini?
aduh nggak ada hidupnya. Soalnya kan nggak nyampe habis kayak gini. Isi ulangnya itu kadang setengah diisi, kadang setengah. Iya. Jadi biar nggak keteter ya bang. Iya. Raya. Ini kalau buka jam berapa sih bang? Dari pagi jam 6 udah ada. Udah ada. Jam 6 udah ada yang beli bang? Udah ada. Udah ada cowoknya di sini, apa namanya? Dulu mertua saya, jadi yang sekarang anaknya itu udah doyan es. Oh gitu. Iya. Jadi dia itu kalau mau makan itu harus ada es. Iya. Karena bonusnya. Gak usah diingat ya. Ini berapa nih bang? 2000. 2000. Kalau minum di sini pakai ini bang? Iya. Tergantung orangnya. Kadang kalau orangnya pengen banyak kan mendingan di plastik. Harga sama tapi isinya banyak kan. Ini ya bang, kalau jual di apa nih? Muka apa nih? Gelas, ya gelas. 2000 ini nggak rugi bang? Kalau rugi mas saya udah belum tikar. Yang penting ada lebihnya lah. Ini hujan ini, tapi tetap ada yang beli. Orang dia mau asis dari kecil minum ginian. Iya. Masih yang pitik bang. Ini hujan-hujan aja abang masih beli nih. Bang. Anaknya udah minum lagi. Ini yang ngebedain nama es teh lain apa sih bang? Ini kayak teh Sosro. Sosro. Dari umur berapa bang udah mulai nyobain ini bang? Dari kelas 3 SD. SD. Sekarang umur udah berapa? 37. Anak? 2. 2. Masih setia ya. Nih, hujan-hujan kayak masih ya. Agak batuk nih mas. Oh gitu. Ngebedain rasanya, rasa teh Sosro kagak batuk ya? Waduh, mantep, pantesan, naris ya? Naris.